Halo teman-teman, baik lagi Jalur Koleksi Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut teman-teman, kita review Nita baru yang dapat HA teman-teman ya. Kita lihat ini ada dribble range enhance ya 2,5, forward speed plus 7%. Ini agak unik emang ya, speed 7% untuk forward, termasuk Nita juga dapat. Pedal to the metal 5% full power sama auto intercept ya, karena gua nggak ada intercept jadi nggak masalah teman-teman. Cuman gua pakai tackle dan cuman segini yang bisa gua kasih buff ke Nita maksimum ini ya. Gua nggak bisa kasih lagi dari Urabe 5%, Wairan 3% nih kalau salah ya, 3% terus 1%, 2%, 1%, 4%. Oke, kita lihat teman-teman Levin sebentar ya. Levin teman-teman ada yang nanya limit break-nya. Nah ini gua kasih lihat, shoot 25, power 25, passing 22, intercept 22, teknik 6. Kenapa gua shoot limit break shoot sama power? Karena gua jadiin Levin ini tipe attacker, jadi gua harus limit break shoot agar lebih kuat lagi ya, karena Levin ini balance, bisa dijadiin attack, bisa jadiin defense, bisa jadiin support ya, tergantung teman-teman sukanya yang mana ya. Oke, kita cari lawan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita dapat lawan ya. Ini kayaknya jahat juga nih lawannya nih, red japan nih jangan-jangan. Aduh males kan nih kayak begini nih, cuman nyoba doang. Aduh dikasihnya kayak begini. Ini ada debuff 3% kalau nggak salah dari si Saki. Azami. Oke, gue teman-teman udah lama nggak main Japan ya. Dulu ini awal-awal ini kayaknya ini oke sih dulu, cuma lama-kelamaan kayaknya makin suram ya Japan gue ya. Akhirnya pindah dari Jepang. Oke, 16.000 block, 15.000 intercept, 14.000. lumayan lah kalau ada 30% inside master, tambah 3000 lagi. Oke, auto interceptnya mungkin bisa dapat teman-teman. Dan mungkin lebih bagus lagi dicolok skill S ya yang punya Nita intercept S. Oke, ternyata nggak jahat teman-teman. Skillnya nggak gede sih, cuma nggak tahu sih strikernya. Mora-morata. Ini ngomong-ngomong gue gimana nyetak ya Mitsuo ya. Ini Hyuga Stormy ini udah lama banget gak gua mainin, jadi skillnya mungkin masih ada skill kecil ya. Wah ini baru jahat nih. Aduh. Paling Stormy ini cuma S30 ya, karena gua udah gak pernah mainin Jepang, apalagi Jepang hijau ya. Okay. Ya wirannya cuma dapat 30%. Okay. Gangan
ン行かしてもらうぜ。頼みます。はっ。甘いな。Dikatain lemah cuy, weak. Oke. Ayo dong. Mana nih? Ah. Ngebelin asli. Sumpah, gue gak tahu ya. Gue paling kesel teman-teman sama Red Japan. Gue paling kesel sama Red Japan. Dan gue yakin banyak yang setuju. Ini bukannya GR ya. Pasti orang tuh kesel banget sama Red Japan teman-teman. Karena ibarat kata tim Red Japan itu ya, meta Red Japan itu benar-benar sempurna. Itu benar-benar sempurna. Ya kalau menurut gue sih, kalau menurut gue ya, secara dia full power cepet, ya kan? Full power cepet. Terus shooter banyak. Tukang intercept nggak usah diraguin. Gara-gara Izawa nyala semua intercept. Jadi bayangin aja teman-teman. Gilanya Red Japan ya kan. Udah gitu shooternya bukan yang kaleng-kaleng ya, bukan yang kelas-kelas teri. Shooternya udah dewa-dewa semua. Shooternya udah dewa-dewa semua ya, macam Yuga DF versi 2 ya kan, ada Godbasa. Terus kalau babak kedua masukin Natureza DC, terus Roberto, terus Owairan, ditambah lagi Inside Master dibenerin, ya kan, Jito DC, Misugi merah, luar biasa deh, luar biasa. Padahal dulu ini ya, padahal dulu kayaknya dikata-katain orang ya, nggak jelas banget. Oke. Nah ini Falcon Intercept S ya, buat teman-teman yang punya mitanya bisa dicolok. Oke, kita lihat perubahan ya. 23.000 ya, ini karena ada debuff sedikit dari itu si botak. Kalau enggak ini 24.000 berarti. Shoot 24.000, terus dribble 20 berapa tadi? 23.000 ya. Ya, untuk nge-shoot sih lumayan ya, teman-teman ya. Untuk nge-shoot sih lumayan ya. Cuman sih kalau gue bilang mungkin bagusnya dicolok skill yang momentum shootnya yang gede ya, mitanya. Jangan shoot yang bawaan ini ya, bawaan DF ya, karena itu momentumnya kecil. Hah? Nani? Gak salah. Tadi aduh, gue gak perhatiin loh. Itu Genzo itu pakai tangkap apa ya? Kayaknya S ya? Wah. Gak salah nih bos. Oke, ngacir bos. Ngacir. Gila. Kita coba lagi. Masa? Yoskoi. Oh kayaknya Cat's Eye ya tadi. Oh Super Cats. Pantes. Soalnya ini EX ya teman-teman ya. Soalnya ini EX, jadi dia momentum lebih besar, stamina lebih besar juga. Oke, gua dipurhin nih teman-teman. Ya ini namanya juga review, jadi dimaklumi aja. Nggak usah dibawa serius ya, dibawa santai aja. Kita lihat apa namanya, dari mitanya berapa, supportnya bagus nggak, gitu kan.
99. Oke. Padahal Moira-nya cuma ini loh. Cuma 30% loh. Momentumnya cuma momentum di buff-nya cuma 30% ya, 15-15. Sisanya kan Japanese plus 15%. Tornado shoot から思いついた俺の新必殺技だ。直角トルネードフェイントだ。行くぜ。負けてたまるか。負けてたまるか。行くぞ。見た。Ya, apa namanya? Kalau teman-teman mau nyalain auto intercept ya, ya harus dicolok Falcon intercept ya. Cuma kalau menurut gue sih ada gunanya sedikit auto interceptnya, karena dia ada insight master 30%. Nah, jadi gue rasa bisa dapet sih, bisa dapet auto interceptnya sih. Kalau white pass gitu sih bisa dapet sih kalau gue bilang. Ya, intinya teman-teman. Intinya jadi Nita ini ya dibilang jelek nggak juga teman-teman, cuman dibilang bagus nggak juga ya. Jadi cukup standar teman-teman ya. Dia mungkin lebih ke arah support ya. Mungkin kalau teman-teman mau yang lebih kuat lagi Nitanya ya pasti Nita yang FBS ya, Nita FBS atau enggak Nita yang middle school itu lebih bagus sih kalau gue bilang ya. Oke teman-teman, segini aja reviewnya untuk Nita kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.